Hai guys, pagi ini saya sarapan dekat kalau di Limau sini orang panggil ini kedai Ajau, ya. Kedai Ajau. So, pagi ini saya nak sarapan dekat sini. Kebetulan pula saya pergi Limau untuk servicing kereta. Di sini ada menu-menu nasi campur, ada kolumi juga, ya, ada roti kawin. Itulah menu yang biasa dekat sini, dan kedai ni penuh juga pagi ni, memang penuh. So sekarang ni saya tengah tunggu order, dah kurang lebih 5 minit duduk dekat sini. So kita tunggu order lagi. Belum. Bagi saya kopi openg tambah lemon. Kopi openg tambah lemon. Ya, tambah lemon dengan kolumi. Okay, order 10 minit. Thank you, Tokenio. 11 minit. Sebab nampak saya duduk dekat sini. So untuk minuman, seperti biasa saya akan order lah. Minuman kegemaran, kopi openg tambah lemon. Untuk sarapan pagi saya pula hari ini, saya nak order kolumi dekat kedai ni lah. So kita sama-sama tengok. Mungkin ada yang kelimbang datang nak cari mana satu food kolumi dekat sini. Kedai ni adalah salah satu kedai yang kita boleh makan. Mungkin mereka agak pelik sedikit sebab mungkin agak kejarangan orang order kopi openg tambah lemon lah. Biasa kalau kita dengar ice lemon tea ataupun lemon peng, air lemon ataupun ulah lemon, mungkin yang tu kebiasaan orang order. Tapi mungkin ini mereka baru dengar kopi openg dengan lemon. Okay, thank you. So ini adalah kopi openg, guys. Di dalam dia ada lemon sih. Okay, yang special kedai ni dia tak bagi kita straw untuk minum. Memang tak ada. Bukan sebab dia lupa, tapi memang tak ada dekat sini. Karena ini yang unik kedai ni. So save the earth, ya. Ini konsep yang bagus di mana kita mengurangkan pembuangan sisa straw, ya. Okay, air cepat. Okay, thank you. Salah. Selepas ayah ni Tokenio, tengok dia sendiri pun committed membantu pekerjaannya. Nice. Okay, thank you. So untuk nak dijadikan cerita, hari ni saya datang Limbang sebab antar pegawai saya pergi lapangan terbang, dan seterusnya nanti saya akan buat servicing untuk kereta jabatan lah. So pagi ni saya nak pergi sarapan dahulu, lalang dan dekat sini. Yalah, biasanya memang dari rumah sebelum turun kerja memang saya akan sarapan dengan Mami Kinat. Tapi kali ni sebab pagi tadi saya awal lepas hantar Alifa pergi sekolah. So lepas sejak pergi sekolah, terus pergi office, ambil kereta, ambil bos dan terus jalan pergi Limbang. So memang tak sempat sarapan lah. Okay, terima kasih. Apa setengah tu? Apa setengah tu? Oh, dia terus minta bayar gas lah. Dia terus minta bayar gas. So, ini salah satu, apa nama? Cara untuk jimat masa bekerja, sebab mereka agak sibuk dengan pelanggan yang ramai. So ini boleh set masa. So ini kita punya kolumi. Dia sertakan sos cili sekali, dan yang ni sup. Oh, saya lupa cakap tadi, kolumi kicap tapa. Selalu dah kolumi kicap kan, so yang ni kita try kolumi putih pula. Okay, sama-sama.
biasa balik nanti baru bayar guys, tapi yang ini dia terus suruh bayar. Ini adalah kolomi yang saya order. Di sini ada keratan ayam ya, keratan ayam ada. Okay. Ini texture mie dia. Okay. Mungkin banyak juga guys, oh. Dia punya mie memang banyak juga. Wah, dah dapat cium aroma dia guys. Korang dapat cium tak? Biasa saya akan order kolomi daging. Kalau macam di Lawas ataupun di tempat-tempat lain, saya akan order kolomi daging. Tapi untuk kali ini saya order kolomi ayam. Okay, why not kita cuba apa nama? Cuba perisa lain pula. Mie dia banyak guys. Serius banyak. Okay, jom. Teman-teman, kita makan. Okay guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada seperti kolomi. Ayam. Okay, ini hirisan ayam ya. Saya cuba tambahkan sos dulu. Ada menu. Ya, ada menu. Sebati dengan sos yang diberi dia punya rasa. Eh? Memang sebati. So, sometimes, kadang-kadang, kalau kita tak cuba, rugi. Kita tak dapat rasa kelainan dekat menu yang kita pesan. Contoh macam ni, kolomi putih biasa. So mungkin korang semua pun dah dapat agak rasa dia macam mana. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, apa rasa kolomi ni kalau tambah sos cili yang diberikan ya? Seperti yang dijangka, memang ada chemistry antara sos cili ini dengan kolomi yang saya order. So. Sebunjut. Ada semacam apa? Sup tulang sedap. Kalau korang datang sini, kalau korang ada kolomi, utama yang putih, bukan kolomi kicap, try tambah sos. Dia punya rasa memang lain macam lah. Rasa yang korang patut cuba. Okay. Okay guys, licin dah. So, bagi saya bagus. Untuk 5 bintang saya bagi 4.5.
Kalau makanan oke. Okay. Kelajuan selepas order oke. Okay. Okay. Kelajuan selepas order oke. Okay. Untuk masa ambil order, cuma mengambil masa sedikit tadi. Okay. Sebab betul memang banyak customer. So, bermaksud kedai ini memang tumpuan ramai ya. Jadi saya harap pada sesiapa yang datang ke Limbang, saya rekomen restoran ini untuk anda menjamu selera. So, jangan termenung guys. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen video yang ada di dalam channel Makilat. Sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.